Oke, baik. Halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Ya, rasanya udah lama banget gak upload-upload video. Tampilan screen dari laptop gue juga udah beda, lebih sedikit karena apa? Kemarin sempat rusak laptopnya, jadi pembaruan sistem dan install ulang semua. Jadi file-file yang lama kehapus dan hari ini baru sempat install-install lagi. Ya mungkin masih beberapa fitur yang belum terinstall, jadi sambil mengerjakan project lanjutan sambil debugging error dan sambil install-install modul tambahan yang diperlukan. Ya untuk kali ini gue dapat project mengenai implementasi. Ya, udah buat gue buat ringkasannya. Seperti biasa, untuk video part 1 itu tentang deskripsi, terus part 2 tentang pengenalan, penjelasan sistem, lalu eksekusi dan implementasi. Dan demonstrasi tentunya ya. Nah, di sini judulnya adalah implementasi AI plus IoT dengan Firebase. Jadi kita coba menerapkan artificial intelligence, terus datanya kita simpan, kita jadikan dia sebagai Internet of Things menggunakan database. Salah satu platformnya menggunakan Firebase. Jadi prinsip kerjanya gimana? Gue implementasikan ini di sistem yang udah teman-teman mungkin familiar, yang udah gue sering buat dari awal, tentang mass detector. Ya, sangat ramai sekali akhir-akhir ini mengenai topik mass detector karena mungkin ingin membuat suatu miniatur untuk mall-mall gitu ya. Jadi orang yang masuki mall itu akan terbaca dia menggunakan masker atau tidak, dan yang melanggar tidak menggunakan masker itu akan di screenshot wajahnya lalu dihitung kira-kira per harinya tuh ada berapa yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, seperti itu. Nah, di sini ada dua metode yang dipakai. Kita menggunakan hard cascade dia untuk mendeteksi. Ya, ini goals terakhirnya tuh dia untuk mendeteksi. Jadi mendeteksi area wajah, terus dia bonding. Terus di sini dipakai juga mobile net untuk mengklasifikasi. Di sini salah ya. Klasifikasi. Jadi dideteksi dulu areanya, dibuatkan bonding box-nya, lalu diklasifikasi. Apakah orang tersebut menggunakan masker atau tidak. Nah, kedua model ini digabung, lalu dilakukan testing. Dan datanya akan disimpan di database berdasarkan perintah dari GUI, Graphic User Interface. Nanti ketika GUI execute, memulai, maka sistem akan beroperasi dan ada opsi di sini tuh nanti opsinya adalah simpan atau tidak, seperti itu ya. Ya, gambaran kasarnya seperti ini. Mungkin di tengah jalan ada revisi atau ada pembaruan sistemnya akan disampaikan di video-video selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Ya, sekali lagi mohon maaf buat teman-teman project gua karena emang baru sempet juga melanjutkan video-video tentang electronics and artificial intelligence karena beberapa kesibukan seperti itu. Oke, terus di hard cascade juga itu hampir sama untuk dalemannya. Kita memiliki dataset untuk di training, terus kita pre-processing terlebih dahulu untuk membuang gambar-gambar yang jelek atau untuk melakukan grayscaling supaya proses trainingnya tuh ringan. Hanya outputnya saja berbeda, di sini langsung mendeteksi area wajah
dengan file XML dan di sini dengan file H5. Oke, kayak gitu aja. Kalau teman-teman penasaran atau kepo sama project ini, selanjutnya bagaimana, teman-teman bisa subscribe channel gua. Hehe. Oke, gitu aja. Oh iya, untuk project kali ini gua dibantu sama satu rekan project yang dia akan melakukan modeling dan handle sistem, dan sekaligus dia sebagai aktor atau in frame ya, sebagai model yang mengurus semua sistem ini. Oke, gitu aja. Check this out.